Pasar duo penyanyi vokal akan kedatangan pesaing baru. Mereka adalah Raka dan Irfan. Keduanya tergabung dalam duo RI yang artinya merupakan inisial nama mereka. Ada satu keistimewaan yang dimiliki Raka dan Irfan ini. Mereka adalah cucu dari komedian legendaris Edi Sud. Tapi tak hanya nama besar sang kakek yang menjadi modal mereka, darah seni yang dimiliki Edi Sud juga mengalir dalam darah Raka dan Irfan. Dibilang begitu sih, besar. Tapi karena ya darah-darah saya sama Irfan ya emang seni gitu, jadi ya jalanin aja lah. Yeah. Gue itu buat apa ya, buat energi dan semangat. Wih, kayak kita seperti ini nih. Jadi kita harus tungguin kalau kita bisa. Jadi kita semangat. Insya Allah kita akan buktikan dengan prestasi kita dan apa yang kita bisa. Duo RI tak main-main meniti karir mereka di industri rekaman. Di belakang mereka berdiri Bambi Nur, pencipta lagu handal yang telah melahirkan lagu hits antara lain dinyanyikan Cherry Bell dan Vidi Aldiano. Saya ajak mereka ketemu di studio untuk workshop. Saya coba kasih beberapa step materi sambil mendengar karakter suara mereka. Pada akhirnya ketika saya dengar karakter suara mereka, ada tiga lagu yang saya pikir ini oke nih. Kalau musik sih memang menyesuaikan dengan ini ya, kebutuhan lagu gitu. Kemudian juga menyesuaikan dengan image mereka. Mereka hadir di industri apa, di genre pop ya, jadi pada akhirnya musik yang saya bentuk juga pop. Meraih sukses dalam industri rekaman diperlukan kerja keras dan mental yang pantang menyerah. Lalu seperti apa perjuangan mereka untuk rebut hati pendengar musik? Saya bilang apa adanya, jujur dan dengan doa. Kalau ini sudah radio dulu. Untuk luar kota kita kencengin, promosi luar kota, dalam kota juga kita kencengin. Yang utama di radio, baru kita pikirin ke media, TV, online-online pun juga kita kejar.